Dapur Burete. Kali ini kita mau buat perkedel kelapa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Adapun bahan-bahannya, kelapa setengah biji, kelapa muda yang sudah diparut setengah biji, 2 butir telur. Adapun bumbu halusnya, bawang putih 3 biji yang sudah diiris-iris, kencur setengah ruas sudah diiris-iris, cabai keriting 1 biji, bubuk ketumbar setengah sendok teh, ada garam setengah sendok teh dan sedikit gula setengah sendok teh. Bahan kita haluskan. Setelah bumbunya halus, kita masukkan ke dalam parutan kelapa. Lalu kita masukkan telur. Aduk-aduk sampai merata. Setelah bumbu menyatu, kita aduk sampai merata. Selanjutnya, kita goreng. Kita nyalakan kompor, kita tuang minyak. Kita tunggu sampai agak panas, baru kita goreng. Kita masukkan sesendok demi sesendok. Kita goreng sampai adonan habis. Kita tunggu sampai agak menguning, lalu kita balik. Kita balik, tinggal nunggu matang. Setelah kita angkat, kita tiriskan dulu biar minyaknya meresap. Nah, inilah hasilnya. Perkedel kelapa kita sudah masak, siap dihidangkan. Biasanya perkedel kelapa ini dimakan dengan sayur bening.
untuk lauknya. Selamat mencoba.